Kak Wuri kalau mau dapat songketnya, ini di etalase nomor 16 sekarang songketnya, ya. Jadi kalau Kakak Wuri mau, Kakak Wuri boleh ambil songketnya di etalase 16 kalau mau pakai rok songket yang seperti dipakai patung. Kalau Kakak Wuri mau ambil satu set yang warna merah marun ini, nanti dapatnya dengan rok prisket. Nanti rok prisketnya Kakak Wuri menyesuaikan dengan warna si baju kebayanya. Kakak Malasari udah CO, Kakak terima kasih banyak. Kakak Malasari BB78 ambilnya XXL aja, Kakak Yuhui. Kakak Yuhui XXL aja ya. Kakak Yuhui 78 ambil XXL bisa pakai ya. Kakak Yuhui ambil XXL di etalase 78. Di etalase nomor 10 warna sage green berat badan 78 ambilnya XXL. Sorry. A1 itu barangnya aku enggak punya di sini. Oh, sebentar. Intan, yang motif itu yang ungunya mana, Intan? Sebentar ya Kakak Asmegawati, ini lagi diliatin ya. Kak, itu belakangnya dipenitin gak sih biar kelihatan pas body? Takutnya aku pas beli di aku kegedean. Kakak user, aku jamin itu gak akan kegedean. Yang penting Kakak pilih ukurannya sesuai. Kakak, sebentar ya. Bentar. Ini Kak, kalau aku kasih tahu, kalau dipakai patung yang namanya di manekin itu selalu dipenitin di belakangnya. Kenapa? Karena itu tujuannya Kak, kalau di manekin itu kan badannya gak sama kayak badan manusia. Manekin itu badannya tipis. Kalau manusia itu kan badannya sedikit bulky ya, lebih berisi daripada manekin. Walaupun orang kurus gitu yang pakai. Nah, kalau untuk finishnya Kak, finish looknya atau hasil akhirnya itu kalau dipakai sama orang, kalau lingkar dadanya sesuai atau ukurannya sesuai, dia bakal ngepress body kayak gini. Ya, dia bakal ngepres, benar-benar ngepres body kayak yang dipakai patung. Jadi walaupun di patungnya dipenitiin ya, itu karena bahan badan patungnya itu tipis sayang. Kalau kalian yang pakai itu nggak perlu dipenitiin, udah seperti ini ya, udah seperti ini ngepres bodinya. Oke, Kakak user, coba Tan. Nah ini Kakak Asmegawati. Kakak Asmegawati ini motif A1 ya, di etalase nomor 314 Kakak Asmegawati. Kakak Asmegawati ini di motif A1 di etalase nomor 14. Ini bisa buat pakai lilak juga bisa ya. Di etalase 14 A1 motifnya. Udah Tan. Ini nomor 6 warna putih Kakak Heti Kurnia Agustin. Nomor 6 ini yang warna putih. Ini di warna putih ini etalase nomor 6. Nanti banyak warnanya. Kakak bisa ambil di etalase 6 ini banyak warna. Kalau di etalase 6 enggak ada warna yang Kakak suka, Kakak bisa ambil di etalase nomor 15. Karena Kakak Heti nomor 6 dan 15 itu etalasenya atau modelnya sama. Jadi bisa ambil di etalase 6 atau 15 nanti modelnya seperti ini ya. Ini etalase 6 dan etalase nomor 15 yang warna putih. Ini kebaya Zalina bahan brokat, sudah full puring, resleting depan dan bisa buat busui friendly. Ini panjang bajunya 90 cm bagian belakang atau sepinggul, bagian depannya 70 cm atau dipakai itu sepangkal paha. Jadi kalau dipakai ini tuh Kak bisa bikin roknya kelihatan dan bisa bikin kelihatan jenjang karena ini kan kebaya pendek ya, dan ini belakangnya juga masih panjang jadi masih sopan kalau dipakai buat kalian yang berhijab karena itu dia nutupin pinggul ya. Sudah full puring juga jadi nggak akan terawang. Di bagian pinggang dikasih payet, ini di etalase nomor 6 dan 15. Kakak Yuhui boleh ambil di XXL ya kalau masih join ya. Kakak Yuhui ambilnya XXL.